Balik lagi sama gue Ali Rais di channel Vlog terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Yoi, kali ini kita lagi ada di official store HSR yang ada di daerah Jakarta Selatan, yaitu di Metro Reims. Nah, ini tepatnya di Jalan Haji Nawawi. Nah, ada sesuatu yang menarik sekarang, karena di belakang gue ini udah ada satu Toyota Race GR Sport. Wah, tapi kok warna ungu ya? Setahu gue, gak ada warna ungu ya. Kenapa dia tiba-tiba berubah menjadi warna ungu nih? Jadi singkat cerita, ini adalah official car dari Venom nih. Wah, kalau kalian tahu Venom tuh, tahu nggak Venom? Ngangguk dong kalau tahu. Kalau nggak tahu geleng-geleng dong. Oh nggak tahu. Venom itu adalah salah satu apa ya? Bukan produsen ya. Salah satu produk di otomotif. Tepatnya di bagian audio atau di bagian sound system. Nah. Ini official car-nya dan ini mau kita gantiin. Katanya dia minta Bro Aldi. Weh, ini bisa nggak kalau pilihin velg yang cocok, yang sesuai buat si Toyota Race ini? Gue bilang aman aja, sikat. Cuman ini mobil manja banget ya. Datangnya kagak dibawa. Nih, lihat nih. Pakai towing dari Easy Towing nih. Malah pakai towing. Kesini aja pakai towing. Buset, sombong banget ya. Yaudah. Tanpa buang waktu lama lagi, sekarang kita akan pilihin velg-velg apa aja yang cocok. Nah, ini bagi kalian para pengguna Toyota Race atau Rocky, ini bisa menjadi video pilihan kalian nih ya. Gua akan kasih beberapa pilihan. Ya, siapa tahu buat kalian juga cocok ya kan. Ya udah deh, tanpa buang waktu lama lagi, go let's. Nah, untuk Toyota Race ini sebenarnya bisa pakai, kan standarnya ring 17. Standarnya 17 ya, race ya? Standarnya kan 17. Cuman kayaknya kalau 17 itu masih agak-agak kopong-kopong gimana gitu ya kan. Nah, akhirnya gue putusin gue akan kasih ring 18 untuk race janda ini. Kok race janda ya? Kan warna ungu ya. Ungu kan identik dengan janda. Pasti menggoda. Oke. Kita lihat-lihat dulu baris sebelah sini coba. Kita lihat-lihat. Ah, ini kayaknya pas nih. Lobang 8 ya, karena race ini lobangnya 8. Lobang 8 itu jarang banget ring 18, jadi pilihannya juga nggak begitu banyak. Tapi kita ada. Ini Ray S1. Polem sini. Wah, sini. Ini namanya Polem nih. Nih, tolong pasangin ban. Oke. Pasangin ban. Colok dah pokoknya. Itu satu. Terus kita kasih beberapa pilihan lagi deh. Ini kayaknya bagus juga warna ini. Wah, tapi kurang nih ya. Nah, kurang. Kalau pakai velg kayak gini looks like OEM gitu kan, kayak standar, kayak kurang. Jangan, ini juga jangan. Nah, ini bagus nih. Ini bagus, cuman ini lubang 5. Lubang 4-nya enggak ada ya? Boy, Bun ring 18 lubang 4 enggak ada ya? Aduh, yang banget nggak ada ya. Spider lubang 5 juga. Ah, ini fidget nih. Ini bikin mobil tampilannya berubah menjadi lebih elegan nih. Polem. Wah, ada lagi Polem. Cepet banget dia pergerakannya. Ah, ini sekalian nih dua nih. Ini sama ini. Ini lubang 4 juga kan nih. Ini bisa nih. Ini HSR Tikala, warnanya bronze. Ntar kita colok dulu, ungu ke bronze masuk apa enggak. Terus kayaknya ada satu lagi deh. Oh, ini nih. Ini lucu juga nih kayaknya nih. Nah, aduh. Nih, ini kayaknya lucu juga. Nanti kita pasangin dulu, kita lihat dulu gimana kondisinya sesudah menggunakan ban. Main ini ya, satu ya. Oke, pasangin bannya dulu. Bannya pakai berapa ya? 235 50 atau 225 50. Oke. Yaudah, ntar gue akan kasih lihat setelah di fittingnya seperti apa. Oke boy, ini udah kita fittingin 4 velg tadi udah kita fittingin. Nah, sekarang kita akan lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini gue perkenalin dulu nih. Ya, ini yang pertama yang kita fitting itu adalah HSR Fidget. Dia ring 18, lebarnya 8, offsetnya 45. Nah, dia ini
single double PCD 400 dan 414. Nah, kalau misalnya fidget sendiri, ini bisa nambah kesan mobil kalian tuh menjadi lebih elegan. Ya, kenapa? Karena ini perpaduan dua warna antara polis dengan warna grey. Nah, cuman kayaknya kalau untuk warna purple agak kurang masuk ya. Agak kurang masuk sebenarnya. Tapi balik lagi sih, modifikasi itu selera dan kebutuhan ya. Nah, untuk bannya sendiri kita pakaiin 235/50 ring 18 dari Acelera PHIR. Ban lokal terbaik. Terus selanjutnya kita lihat, nih bagian belakangnya udah kita tempel. Ini adalah HSR Rai S1. Wah. Velg kolaborasi antara Akbar Rais dan HSR Wheel. Ring 18 lebar 8 dengan offsetnya 45 juga nih, ET-nya 45. Bannya juga sama 235/50 PHIR. Beh. Pas ya. Kalau dari segi fitment-nya sih ukuran segini tuh udah pas banget nih untuk race atau untuk Rocky ya kan. Tinggal kalian pilih modelnya aja nih. Kalau untuk model-model seperti ini tuh ini bisa menambah apa ya? Kesan sporty. Kesan sporty terhadap mobil kalian ya. Ya sebenarnya ini masuk sih. Ini ke mobil race warna ungu ini masuk sih sebenarnya. Tapi ya nantilah. Kita kasih kesempatan untuk ownernya memilih mau pakai velg yang mana. Nah, untuk selanjutnya yang sebelah kanan kita bikin beda lagi, jadi totalnya ada 4 velg. Nah, ini adalah HSR Ticala dengan warna bronze-nya nih, bronze-nya beda ini. Bronze-nya nggak matte tapi dia kayak ada sparkling-sparklingnya tuh. Beg, kesannya menjadi gahar banget, jadi gagah banget. Untuk bannya sendiri kita tetap pakai menggunakan PHIR ukurannya 235/50 ya. Karena untuk Toyota Race atau Rocky ini menurut gua fitment ban yang paling tepat itu adalah ring 18 235/50. Dia nggak mentok tapi masih enak banget dilihat. Nah, selanjutnya untuk bagian depannya kita pakaiin HSR ADP dengan ring 18 sama lebar 8 offsetnya 45. Ini juga sebenarnya warnanya cukup unik. Dia bukan putih, bukan hitam, bukan grey, bukan silver. Apa warna ini? Perpaduan warna kayaknya. Ini juga cakep banget, apalagi di sini tuh tengah ini kayak ada jaring-jaringnya. Cuman kayaknya untuk velg ini konsepnya kurang masuk nih untuk si Race GR ini nih, si ungu ini. Ya, itu tadi kurang lebih ada 4 pilihan velg yang bisa gua kasih-kasih nih buat teman-teman semua yang pakai Toyota Race atau Rocky. Rekomendasi velgnya buat kalian, ya pasti untuk bannya 235/50 ini udah paling top banget. Penasaran nih. Sebenarnya gua udah tahu ownernya mau pilih yang mana nih, ya. Kita kasih bocoran sedikit aja ya. Dia akan ambil bagian Tita itu. Ya udah, kalau gitu kita ganti dulu sekarang semua. Oke, boy. Pemasangan velg HSR sudah selesai. Ini hasilnya. Ini velg apa emang namanya? Velg Ticala. Ring berapa? 18. Lebarnya berapa? Lebarnya 8. Offsetnya? Offsetnya berapa ya? Lupa bang. Oke, ini udah beres nih yang masang nih si Polem tadi nih. Lu sama siapa ya tadi masang? Banyak. Bang Adi. Coba gua tanya, lu komentarin coba velgnya. Cocok banget sih bang. Cocoknya dari mana? Dari segi desainnya. Desainnya kenapa? Cakep. Kayak gua? Iya, ganteng. Anjay. Duh, gak ada receh lagi. Oke, nih, ini mobil apa namanya? Sini lu jangan mana-mana sini. Ini mobil apa namanya nih? Mobil apa sih? Apa coba? Toyota. Toyota Race. Toyota Race. Ini Toyota Race warnanya? Warnanya warna apa ini? Ini putih kan aslinya, Bang. Ungu. Oh. Putih dari mana sih? Rabun apa gimana lu? Bikin kesel nih orang. Ungu. Iya, ungu, ungu. Benar enggak? Benar. Iya, ini velgnya warna apa? Warna bronze. Ijo. Bronze ini. Ya udah kasih tahu lu kalau mau ganti velg. Lu mau gantengin mobil? Yang benar yang mana? Mau ganti velg apa gantengin mobil? Yang benar yang mana? Enggak, gua nanya lu. Gua nanya lu. Coba orang kalau ganti velg biasanya mau ngapain deh? Lu, oke okay boy, kalau lu mau ganti velg, mau gantengin mobil, nah, kasih tahu. Coba. Oke boy, kalau lu mau gantengin mobil, ganti velg ASR. Wih deh, gantinya di mana? Di
Metro Rims. Di mana Metro Rims? Jalan Haji Nawawi nomor 5A. Mantap. Ya. Yeah. Ini kalau lu mau gantengin mobil ini udah perdebatan yang enggak mungkin bisa dilawan lagi ya. Lu ganti velg aja udah bisa berubah tampilan mobil lu. Bener enggak? Bener banget. Setuju enggak? Setuju. Ini ganteng banget ya? Iya, ganteng banget. Berapa harganya? Enggak tahu ini. Sama gue juga enggak tahu. Ya udah, ini sekarang akan kita naikkan ke towing itu dan nungguin towingnya di situ. Bang, siap ya? Pulangin ya. Oke. Emang karena nih mobil manja banget. Kilometernya aja belum ada 10. Ya, udah kita naikin ke towing, kita berangkatin. Thank you Venom udah percayakan kaki-kaki mobil official car-nya kepada HSR Wheel ya. Udah yang pasti jelas jadi lebih keren, lebih gagah, lebih ganteng dan yang pasti lebih. Lebih apaan? Lebih cakep. Tadi udah lebih cakep. Ah, lu lagi. Udah. Let's go. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Ingat velg? Ingat HSR. Cocok.